Kualitas hidup seseorang bisa dilihat dari kondisi kesehatannya. Tetapi, siapapun kita atau Anda memiliki risiko terkena stroke, yang merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama yang sering terjadi di dunia. Ya, ini merupakan gejala stroke. Stroke merupakan suatu gangguan dari fungsi otak karena aliran darah ke otak terganggu. Bisa terganggu karena suatu sumbatan pembuluh darahnya atau terganggu karena pecah pembuluh darahnya. Jadi, kalau timbul gejala stroke selalu sifatnya tiba-tiba. Gejalanya muncul adalah tergantung dari bagian otak yang mana yang terkena. Bisa, kalau gangguannya pada bagian yang mengurusi tentang gerak, maka dia mengalami gejala kelumpuhan. Kalau dia mengalami suatu gejala pada pusat untuk rasa, maka dia menjadi kurang rasa, atau kesemutan, atau baal. Tetapi bisa juga, bagian otak yang terkena adalah otak yang mengurusi penglihatan. Maka dia tidak melihat satu sisi lapang pandangannya. Bisa juga pada stroke mengenai pada umumnya, misalkan pada stroke bagian sisi yang terkena adalah bagian otak sebelah kiri, maka pasien tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berbicara. Ini adalah semuanya gejala-gejala stroke.